golongan yang patut simpan emas. Yang kedua, golongan yang ada duit tapi simpannya di ASB, di tabung haji. Fokusnya simpan ringgit Malaysia. Untuk golongan yang ini, tuan-puan kena tahu yang mana ringgit Malaysia saban tahun makin lama nilainya makin jatuh. Semalam ringgit Malaysia jatuh dan paling teruk dalam sejarah. 1 USD bersamaan dengan RM4.80. Kita simpan duit, dia nampak banyak, contohnya RM100,000. Tetapi kita nak membeli benda yang sama yang berharga RM100,000 pada 2-3 tahun yang lalu, tak dapat dah bila kita nak beli tahun ini, disebabkan mata wang kita yang jatuh tadi. Simpan duit ni tuan-puan, nilainya kekal, nombornya kekal, tapi nilainya dah tak sama. Untuk elakkan daripada terhakisnya kuasa membeli kita, tukarkan kepada emas. Emas tuan-puan hari ini mencatatkan rekod yang paling tinggi harganya, menunjukkan betapa kukuhnya emas. Makin lama makin kukuh. Tapi ramai yang kata confirm ke naik esok, confirm ke setahun lagi akan naik. Tuan-puan, sejarah dah membuktikan dalam jangka masa pendek ada turun naiknya, itu tak boleh dinafikan. Tetapi dalam jangka masa panjang 2-3 tahun dan lebih, harga emas pasti naik. Kenapa saya begitu confident? Karpak pun naik, wang pisang pun naik, takkanlah emas tak naik harganya. Untuk anda yang dah bersedia untuk mulakan simpanan emas, boleh hubungi saya untuk saya bimbing secara percuma.